Angin puting beliung menerjang perkampungan adat Baduy Lebak, Banten. Ya, akibatnya 7 rumah warga rusak, memaksa penghuninya mengungsi. Angin kencang memporak-porandakan 7 rumah warga di perkampungan adat Baduy, Desa Kanekes, Kecamatan Lebak, Banten. Kencangnya angin membuat rumah yang terbuat dari material kayu dan bambu itu rata dengan tanah. Sulitnya akses jalan menuju lokasi membuat bantuan sulit disalurkan. Belum adanya akses internet dan listrik juga membuat informasinya terhambat. Masih awal itu dari masyarakat laporan kita. Banyak ada, kan di media sempat rame ya, 20-an rumah kan ya. Setelah kita mendapat laporan, kita langsung asesmen, ternyata hanya 7 rumah yang terdampak. Untuk sementara waktu, warga yang rumahnya terdampak bencana mengungsi ke rumah kerabatnya. Para korban pun berharap ada bantuan untuk membangun kembali rumah mereka. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.